yang apa-apa jadi mediator aja. Tapi kalau Niki, kalau udah kayak begini, saya tidak suka perdamaian. Niki, kamu kan tadi? Kota ada masalah begini? Gak ada masalah, tahanan kota kita ada mana. Nah, soal Bang Herman mau jadi mediator yang ke pihak sana gimana ya? Yang apa-apa jadi mediator aja. Tapi kalau Niki, kalau udah kayak begini, saya tidak suka perdamaian. Niki, kamu kan tadi? Kota ada masalah begini? Gak ada masalah, tahanan kota kita ada mana. Oh, itu kakak yang jawab. Gimana? Lalu bentar dulu. Lalu kasar-kasar itu sama. Nanti aja tunggu, kan semua ada perhitungannya dari ucapan. Ini kan negara Republik Indonesia. Saya kan orang asing, jadi gak ngerti banget hukum di Indonesia kayak apa. Jadi akan melaporkan atau gimana? Satu tunggu aja. Kata Niki yang tunggu aja. Tapi dia bisa dapat video-video Niki yang marah-marah segala macam itu dari mana? Karena dia masih cinta. Jadi video yang nggak tahu juga. Ya, biarin aja bagus. Biar masih inget lah marahnya Niki gimana. Mungkin terlalu lezat. Mungkin istrinya yang baru ini tidak bisa memberikan kenikmatan. Jadi selalu mengganggu. Itu baru WhatsApp sekarang atau udah? Udah dari gue pacaran sama Rizal, sama siapa? Iya. Sama Rizal lagi diseret-seret. Tahu kan? Gak, maksudnya waktu Niki masih pacaran sama ada sama Rizal, ada ini, ada itu, dia selalu kirim Niki foto, misalkan Niki lagi liburan kemana, dikirim, dikata-katain. Jadi setiap Niki punya pacar, dia selalu mengomentari gitu loh. Tapi dia punya bini gitu, ih, males banget gua komentar. Bang, ya soal pengadilan agama sendiri, pengadilan agama tinggi ya, dimenangkannya maksudnya gimana bang? Jadi gini, pada tingkat pengadilan agama yang rekan-rekan mungkin ikut sidang ya berkali-kali, kan itu permohonan cepat nikah dan sekaligus perceraian. Nah, di dalam putusan pengadilan agama, pernikahan Niki itu yang dulunya belum tercatat itu dinyatakan sah oleh negara dan sekaligus dinyatakan cerai. Nah, ada beberapa hal termasuk biaya-biaya kami nggak akan ceritakan. Yang jelas akibat dari putusan ini itu bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah itu adalah anak yang harus mendapatkan akte kelahiran atas nama ayah dan ibunya. Nah, itu adalah risiko dari sebuah pernikahan siri atau yang biasa disebut siri dan pernikahan yang tercatat. Dengan disahkannya pada tingkat pengadilan agama, perkawinan itu sah, sehingga anak yang lahir itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah, itu konsekuensi yuridisnya. Jadi Niki itu berjuang bukan untuk dirinya. Kalau Niki udah nggak penting isbat nikah dan sebagainya, tapi karena ada arkana, saya berjuang untuk anak itu. Sama itu. Jadi di poin yang ketiga itu bang, yang 150 juta itu mungkin bisa dijelaskan. Oh, itu biaya-biaya memang banyak sekali ya, saking banyaknya saya nggak hafal. Nanti saya akan buka kembali. Yang jelas ada beberapa biaya dan itu nggak penting buat Niki. Nggak penting duitnya. Nggak penting. Yang penting buat Niki bahwa arkana itu lahir dari perkawinan yang sah. Itu yang terpenting dulu. Karena apa? Itu ada konsekuensi yuridis terkait dengan akte kelahiran. Karena akte kelahiran pasti akan tercantum nanti anak dari siapa. Tapi sementara kan ini dalam proses, kita nggak tahu. Putusannya baru tadi yang saya ketahui. Jadi barusan tanggal 3 Niki dikabulkan permohonannya untuk bisa pulang, tiba-tiba saya dapat informasi juga hari ini bahwa permohonan banding itu ditolak. Tapi bahasanya itu adalah menguatkan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan. Bang, berarti artinya banding Dito yang ini adalah jelas setuju kalau pernikahan itu ada ya? Ya, kalau itu orang, jadi gini kan, awalnya kan ada nikah ya, ini saya ceritain, ada nikah. Nikah yang kalau menurut istilah itu adalah nikah siri. Sebetulnya itu adalah nikah yang lupa dicatatkan. Karena apa? Sebetulnya kalau menurut undang-undang sendiri, perkawinan itu sah kalau dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan. Karena pernikahan itu ada walinya, ada juga yang menikahkan, ada saksi, bahkan foto-fotonya itu sah. Tapi ada sebuah aturan yang mengharuskan pernikahan itu dicatatkan. Nah, ini lupa dicatatkan. Nah, ada konsekuensi akibat daripada kelupaan ini. Hanya satu jalan keluarnya adalah isbat nikah. Sehingga kami ajukan permohonan ke pengadilan agama dan alhamdulillah dikabulkan. Dinyatakan sah sekaligus diceraikan. Kenapa? Karena ada arkana di sini. Saya perjuangkan.
supaya ada implikasi yuridisnya, yuridisnya risiko dari sebuah pernikahan siri atau yang biasa disebut siri dan pernikahan yang tercatat. Dengan disahkannya pada tingkat pengadilan agama, perkawinan itu sah, sehingga anak yang lahir itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah itu konsekuensi yuridisnya. Jadi nikah itu berjuang bukan untuk dirinya. Kalau nikah udah nggak penting, isbat nikah dan sebagainya. Tapi karena ada arkana, saya berjuang untuk anak itu. Bang, sama gitu. Jadi di poin yang ketiga itu bang, yang 150 juta itu mungkin bisa dijelaskan. Oh itu biaya-biaya memang banyak sekali ya, saking banyaknya saya nggak hafal. Nanti saya akan buka kembali. Yang jelas ada beberapa biaya dan itu nggak penting buat Niki. Gak penting duitnya. Gak penting. Yang penting buat Niki bahwa arkana itu lahir dari perkawinan yang sah. Itu yang terpenting dulu. Karena apa? Itu ada konsekuensi yuridis terkait dengan akte kelahiran. Karena akte kelahiran pasti akan tercantum nanti anak dari siapa. Tapi sementara kan ini dalam proses, kita nggak tahu. Putusannya baru tadi yang saya ketahui. Jadi barusan tanggal 3 Niki dikabulkan permohonannya untuk bisa pulang. Tiba-tiba saya dapat informasi juga hari ini bahwa permohonan banding itu ditolak. Tapi bahasanya itu adalah menguatkan putusan pengadilan agama Jakarta Selatan.